harimau telah tiba, berjalan mondar-mandir di seberang batas gelap antara pinggiran lingkaran api dan gelap hutan, mengawasi mereka, memeriksa dosa-dosa mereka, memutuskan siapakah lagi yang harus dihukum karena dosa-dosanya. Dan harimau lalu menyeretnya ke dalam hutan. Darah mengalir amat banyak. Hai, kita berjumpa lagi teman-teman. Masih dalam episode kerjasama antara Oma Simak Channel dan Satu Pena TV. Pada tayangan kali ini, kita akan membicarakan seorang tokoh jurnalis yang perjuangannya dalam peta pembangunan manusia Indonesia dilakukan melalui ketajaman pena yang benar-benar terasa. Siapa dia? Mohtar Lubis. Nah, teman-teman, hampir dalam semua tulisan-tulisannya, baik esai, cerita pendek maupun novel, ia tuangkan pesan-pesan secara tersirat yang seringkali membuat pembaca terhenyak dan masuk dalam permenungan. Dalam kumpulan esainya yang berjudul Manusia Indonesia, seringkali Mohtar Lubis menyampaikan gagasan dengan nada satir yang sangat mengesankan, sehingga pembaca dibuat tersenyum simpul sambil mengoreksi diri. Misalnya saja teman-teman, ketika Mohtar Lubis mengilustrasikan perdebatan antara dua orang sosiolog tentang asal-usul Adam dan Hawa. Salah satu sosiolog itu yakin Adam dan Hawa berasal dari Indonesia. Loh, kok bisa begitu? Nah, dengan penuh nada ironi, Mohtar Lubis menulis, "Ya, coba lihat, kan Nabi Adam dan Siti Hawa hanya memiliki satu buah kuldi, seekor ular, malahan mereka tak punya baju sama sekali. Tapi toh mereka menyangka bahwa mereka berada di surga atau di Taman Firdaus." Iya, mungkin pembaca ikut tertawa dengan lelucon itu. Tapi sesungguhnya hal itu sama sekali bukan lelucon. Dengan gaya sersan, serius tapi santai, Mohtar Lubis melecut pembaca untuk menyadari kekurangan diri sebagai suatu bangsa, yaitu perasaan cepat puas. Itu suatu perasaan yang membuat seseorang atau suatu bangsa menjadi mandek. Karena apa? Sepertinya tidak memiliki semangat untuk berusaha maju. Mohtar Lubis, penulis yang berjaya di berbagai zaman ini, lahir di Padang, Sumatera Barat, tanggal 7 Maret 1922 dari keluarga Batak Mandailing. Ayahnya bernama Marahusin, bergelar Raja Pandapotan Lubis, dan ibunya bernama Siti Madinah Nasution. Mohtar Lubis adalah anak keenam dari 10 bersaudara. Dia menikah dengan Siti Halimah Kartawijaya dari Jawa Barat, dan mereka dikaruniai dua putra dan seorang putri. Mohtar Lubis yang banyak berjasa mencerahkan pemikiran para pembacanya ini akhirnya wafat pada usia 82 tahun, tepatnya tanggal 2 Juli 2004. Teman-teman, kegemaran Mohtar Lubis di dunia tulis-menulis dipicu oleh ibunya yang selalu menceritakan dongeng kepada anak-anaknya. Uniknya, Mohtar Lubis menceritakan kembali dongeng yang dia dengar itu kepada teman-temannya di sekolah, dan ia juga menuliskannya. Di bidang pendidikan, Mohtar Lubis pernah bersekolah di HIS Sungai Penuh Kerinci, Sumatera Tengah, lalu melanjutkan pendidikan di jurusan ekonomi kayu tanam. Ia juga belajar beberapa bahasa asing dan ilmu jurnalistik secara otodidak. Selain itu, ia pernah menempuh pendidikan di Thomas Jefferson Fellowship di Hawaii, USA. Karakter Mohtar Lubis yang selalu berpihak pada kebenaran terbangun sejak masa kanak-kanaknya, teman-teman. Dia pernah melihat ayahnya memukuli seorang kuli kontrak yang mencoba melarikan diri.
Mohtar Lubis tahu, sebenarnya ayahnya tidak tega berbuat seperti itu. Tetapi tugas ayahnya sebagai kepala distrik mengharuskannya bertindak demikian. Nah, sikap Mohtar Lubis tentang hal ini ditulisnya menjadi cerita pendek dengan judul Kuli Kontrak. Teman-teman, karena menyuarakan pemikiran-pemikirannya yang kritis, dua kali Mohtar Lubis harus merasakan dinginnya penjara, yaitu 9 tahun pada masa Orde Lama dan 2,5 bulan pada masa Orde Baru. Meskipun demikian, Mohtar Lubis tidak pernah patah arang dalam mencintai Indonesia. Sejak zaman pendudukan Jepang, dia aktif di bidang jurnalistik dan akhirnya ikut terlibat dalam mendirikan kantor Berita Antara, kemudian memimpin harian Indonesia Raya, lalu bersama kawan-kawan mendirikan majalah Sastra Horizon, kita masih mengenalnya sampai saat ini, dan juga penerbit Obor Indonesia. Teman-teman, di bidang penulisan sastra, Mohtar Lubis beberapa kali mendapat penghargaan. Beberapa yang sangat populer antara lain Jalan Tak Ada Ujung, Tak Ada Esok, lalu Perempuan, Tanah Gersang, kemudian Harimau-Harimau. Ya. Untuk tayangan kali ini teman-teman, kita akan khusus memperbincangkan novel Harimau-Harimau. Teman-teman, novel Harimau-Harimau adalah karya monumental yang mendapat penghargaan dari Yayasan Buku Utama sebagai penulisan sastra terbaik. Itu terjadi tahun 1975. Novel ini menceritakan petualangan 7 orang pencari damar di sebuah hutan rimba. Mereka adalah Wak Kato, Pak Haji, Pak Balam, Sutan, Talib, Sanib, dan Buyung. Nah, kecuali mereka bertujuh, terdapat pula tokoh bawahan Wak Hitam dan Siti Rubiah. Nah, ketika mereka bertujuh sedang melakukan aktivitas di rimba itu, teman-teman, muncullah harimau kelaparan yang memburu mereka, bahkan memangsa beberapa dari mereka. Ada hal yang sangat menarik perhatian saya ketika membaca novel ini, teman-teman, yaitu gaya simbolisme yang digunakan oleh Mohtar Lubis untuk menyampaikan makna atau menyampaikan pesan. Yang pertama, setting hutan sebagai tempat terjadinya peristiwa ini adalah simbol dari dunia ini, teman-teman. Di hutan itu berbagai persoalan dialami oleh tokoh-tokoh novel. Ini sama seperti kehidupan di dunia ini, penuh persoalan yang harus dihadapi manusia. Mohtar Lubis menggambarkan setting rimba ini dengan sangat deskriptif, sehingga membangun citraan penglihatan dalam benak pembaca. Kita sering mendengar istilah hukum rimba ya teman-teman, siapa kuat dialah pemenang. Nah, itu juga yang menimpa para tokoh dalam novel Harimau-Harimau ini. Pembaca dapat menemukan bagaimana tokoh harimau yang kuat memangsa Pak Balam, memangsa Talib, juga Sutan yang lemah. Demikian pula Wak Kato yang bersenjata memangsa Pak Haji yang tidak bersenjata. Teman-teman, bukankah hal semacam ini juga sering terjadi di dunia manusia? Dunia ini bagaikan rimba raya, teman-teman. Berbagai kepentingan saling berlaga. Dan Mohtar Lubis telah menggambarkannya dalam setting novel Harimau-Harimau. Yang kedua, tokoh harimau sebagai pemicu konflik. Tokoh ini juga merupakan simbol penting dalam novel ini, teman-teman. Ada dua hal yang disimbolkan oleh tokoh harimau. Yang pertama, harimau sebagai simbol utusan Tuhan yang menghukum manusia yang tidak mau bertobat dari dosa-dosanya. Dan yang kedua, harimau sebagai simbol perangai jahat dalam diri manusia. Pembaca dapat menemukan makna simbol ini antara lain dari perkataan Pak Balam
salah satu tokoh yang pertama diterkam harimau. Pak Balam yang hampir tewas itu berkata dengan suara seperti orang mengigau. Awaslah, harimau itu dikirim oleh Tuhan untuk menghukum kita yang berdosa. Awaslah, harimau dikirim Allah. Awaslah, harimau. Akuilah dosa-dosa kalian. Akuilah dosa-dosa kalian. Mereka diam saja mendengarkannya. Rasa takut mulai timbul dalam hati mereka. Seluruh rimba raya di sekeliling terasa penuh dengan ancaman dan raksasa hitam yang ganas bersembunyi menunggu saat hendak menerkam. Dan mereka merasa seakan harimau dengan gelisah berjalan mondar-mandir di seberang batas gelap antara pinggiran lingkaran api dan gelap hutan. Mengawasi mereka, memeriksa dosa-dosa mereka, memutuskan siapakah lagi yang harus dihukum karena dosa-dosanya. Nah, begitulah teman-teman. Mokhtar Lubis menggambarkan tokoh harimau sebagai simbol utusan Tuhan untuk menghukum manusia berdosa. Selanjutnya, penulis menyampaikan makna yang lain dari simbol harimau. Yang tadi sudah saya katakan adalah simbol dari tabiat jahat dalam diri seseorang. Perangai buruk yang bercokol dalam diri harus dibunuh terlebih dahulu. Pada bagian akhir novel, Mokhtar Lubis menulis, manusia di mana juga di dunia harus mencintai manusia. Dan untuk menjadi manusia, haruslah orang terlebih dahulu membunuh harimau di dalam dirinya. Buyung kini mengerti benar apa yang dimaksud oleh Pak Haji dengan kata-katanya, bunuhlah dahulu harimau dalam dirimu. Benar teman-teman, kita harus membunuh harimau dalam diri sebelum datang harimau yang diutus Tuhan untuk menghukum. Amat mengerikan cara Mokhtar Lubis menggambarkan bagaimana harimau kelaparan itu mencabik-cabik mangsanya. Saya bacakan bagian Pak Balam diterkam harimau. Harimau menegangkan seluruh badan dan otot-ototnya, siap untuk melompat. Dan kemudian dengan auman yang dahsyat, dia melancarkan dirinya dari tempat persembunyiannya. Pada saat Pak Bala mendengar bunyi auman harimau, secepat kilat dalam kepalanya timbul kesadaran bahwa dialah yang menjadi sasaran terkaman harimau. Dia melompat berdiri, hendak lari. Akan tetapi kakinya tergelincir dan dia terjatuh sepanjang badannya ke dalam air. Dan belum sempat dia hendak bangun dan lari kembali, sang harimau telah tiba dan menerkam kakinya. Kini mulut harimau dengan gigi-giginya yang tajam dan kuat menerkam betis kaki kirinya dan harimau lalu menyeretnya ke dalam hutan. Kaki kiri Pak Balam hancur betisnya kena gigitan harimau. Daging dan otot betis koyak hingga kelihatan tulangnya yang putih dan darah mengalir amat banyak. Pakaian Pak Balam koyak-koyak. Dan seluruh badannya penuh dengan luka-luka kecil dan gores-gores merah kena duri, kena batu dan kayu ketika ia dilarikan harimau. Betapa dahsyatnya luka-luka yang diderita oleh Pak Balam. Selain gigitan harimau yang membekas di betisnya, punggungnya pun luka. Begitulah teman-teman, mereka menjadi takut kalau-kalau harimau itu benar utusan Tuhan yang akan menghukum mereka. Karena itu teman-teman,
Pak Balam kemudian mengakui dosa yang selama ini disembunyikannya. Dari sana pembaca jadi tahu bahwa di masa penjajahan Belanda, Wak Kato dan Pak Balam ini dan juga seorang lagi yang bernama Sarip pernah menjadi pejuang. Dalam sebuah pertempuran, mereka melarikan diri dan bersembunyi di sebuah ladang. Paha Sarip terluka parah terkena tembakan musuh. Nah, ketika akhirnya mereka akan pergi dari tempat persembunyian itu, Wak Kato menembak Sarip hingga tewas. Mengapa, teman-teman? Bagi mereka, Sarip yang tidak bisa berjalan karena luka di kakinya hanya akan menjadi beban. Nah, disitulah dosa pengkhianatan dan pembunuhan yang disesali oleh Pak Balam. Tokoh kedua yang diterkam harimau adalah Talib. Selama ini, Talib menyembunyikan dosa yang pernah diperbuatnya bersama kawannya Sanib dan Sutan. Yaitu, mereka mencuri 4 ekor kerbau milik Haji Serdang dan menikam penjaga kerbau yang tidak bersalah. Kecuali itu, Sanib juga seorang yang suka main perempuan dan melakukan berbagai dosa seperti rasa dengki, sirik, cemburu, sombong, kejam, kikir, dan lain sebagainya. Begitu juga Sutan, hampir semua jenis dosa pernah dilakukannya. Kecuali mencuri kerbau Haji Serdang bersama Talib dan Sanib, dia juga mencuri kambing, mencuri ayam, ikan, kelapa, dan lain-lain. Dosa lain yang menekan hatinya adalah perbuatannya yang tidak senonoh pada gadis kecil bernama Siti Nurbaiti. Sutan membohongi anak itu. Dia mengatakan akan membantu Siti Nurbaiti memetik buah rimbang, tetapi kemudian ia memperkosa gadis itu. Tokoh berikutnya adalah Pak Haji. Meskipun seorang haji, bukan berarti dia hidup tanpa dosa, teman-teman. Pak Haji mengakui telah melakukan segala dosa. Di dalam hatinya, sudah lama ia meragukan Tuhan. Pengalaman-pengalaman pahit hidupnya membuat Pak Haji tak bisa mempercayai manusia, bahkan Tuhan sekalipun. Ia hanya berpura-pura saleh, tetapi sesungguhnya ia adalah manusia yang tidak pernah peduli pada sesama. Jadi, Pak Haji ini sangat munafik ya teman-teman. Pak Haji berkata dalam salah satu halaman di buku ini. Aku sudah menipu, aku sudah berzina, aku sudah merampok, aku sudah berdusta, aku sudah membunuh, aku sudah mendengki, aku sudah khianat. Dan aku pun sudah dirampok, didustai, sudah didengki, sudah dikhianati orang. Di dunia ini dosa-dosa yang telah aku lakukan dan yang dilakukan orang terhadap diriku telah bayar membayar. Oke teman-teman, bagaimana dengan Wak Kato? Wak Kato tak hanya berdosa karena membunuh seperti yang diceritakan Pak Balam sebelumnya. Wak Kato ialah pemimpin yang hidup dalam kemunafikan. Sebenarnya dia penakut, tetapi menutupi kepengucutannya dengan berbagai ilmu bela diri. Dia juga sangat egois, pura-pura menjadi dukun sakti demi kepentingannya sendiri. Pada saat terancam, kawan-kawan, Wak Kato akan tega mengorbankan orang lain, bahkan kawan sendiri. Di bagian akhir cerita, Wak Kato membunuh Pak Haji. Dan Buyung, apakah ia juga imun dari dosa? Tidak, teman-teman. Buyung berdosa karena ia terperdaya oleh istri Wak Hitam yang bernama Siti Rubiah. Ia gelap mata dan jatuh dalam dosa perzinahan dengan istri orang dan tidak setia kepada kekasihnya yang bernama Zaitun. Intinya, kawan-kawan, kita dapat menyimpulkan bahwa tak ada manusia di dunia ini yang tidak berdosa. Semua orang pasti berdosa. Ada yang masih bisa menutupinya dari pandangan orang lain, ada pula yang tidak. Tidak soal apakah dosa itu diakui di depan orang lain atau disimpan sendiri,
Tapi Mohtar Lubis ingin menegaskan bahwa semua manusia perlu bertobat, menyesali semua dosanya, dan berusaha hidup di jalan yang benar. Nah, melalui novel Harimau-Harimau ini, kita belajar banyak dari seorang Mohtar Lubis. Sampai di sini jumpa kita teman-teman. Tetap jaga kesehatan, jaga hati, jaga pikiran, kata-kata dan tindakan, agar kita tidak harus berurusan dengan harimau. Aum. Dadah. Simak terus.